Pak, tadi gimana Pak acara akadnya? Oh ya, ya alhamdulillah jadi acara akad Adul ya, atau ke nama lengkap itu Adul Latif. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik, dia nikah dengan Wenti Eri Tepiani ya. Nah, itu dapat berjalan dengan baik, yaitu dilaksanakan tadi itu muta mulai jam 8 ya. Alhamdulillah lancar semua. Jadi mulai hari ini ya, hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pernikahan mereka berdua itu sudah sah dan sudah tercatat di negara sesuai juga dengan syariat agama Islam. Mas kawinnya sendiri Pak? Mas kawinnya alhamdulillah tadi yang disebutkan itu emas ya, berupa perhiasan 13 gram dan uang itu sesuai dengan tanggal hari ini dia menggunakan dengan 110.622 rupiah. Nah itu mas kawin tadi yang digunakan di hijab kabul tadi yang dipakai. Saksinya sendiri siapa Pak? Saksi wali sendiri? Saksinya itu ada dua yang tercatat. Yang pertama itu Pak Didin, kemudian yang kedua Pak Fairudin. Ya dari fraksi PKS yang Pak Fairudin. Hijab kabul ya. Dalam satu wali. Kali tarikan napas tadi Bang gimana? Mungkin ya alhamdulillah tadi Adul mungkin persiapan sudah mateng. Jadi sekali tarikan napas dia pas kabulnya langsung dinyatakan sah oleh kedua orang saksi. Okay. Pakai adat apa hari ini? Adul pakai adat apa hari ini? Kalau adat mungkin umum ya, atau mungkin adat Betawi tadi agak paju itu agak kehijau-hijauan gitu, jadi pakaian pernikahan gitu. Saya nggak ngerti itu adat apa, tapi kelihatannya mungkin ngikutin adat Betawi gitu, karena istrinya kan Betawi. Pak, persiapannya sendiri udah 2 minggu yang lalu datang ke KUA atau udah lama tahunya Pak? Kalau persiapannya mungkin mereka sudah lama ya, tapi untuk apa didaftarkan karena mungkin bukan yang bersangkutan, jadi wakil ke orang lain, kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat pencatatannya itu dari tanggal 23 itu sudah didaftarkan gitu kan. Tapi kemarin baru masuk berkas di ruangan kami dan kami tanda tanganin buku nikahnya untuk pelaksanaan hari ini dan sudah kami berikan buku nikahnya secara resmi dan juga sudah dipegang oleh kedua mempelai, juga kami tambahkan dengan kartu nikahnya. Perbedaan usia sendiri mereka berdua seperti apa? Wah, itu saya belum ngitung, Pak. Kalau statusnya? Kalau status ya Adul yaitu sudah kita ketahui bersama, dia pernikahan kedua ya. Jadi duda, kalau Wenti itu pernikahan pertama, berarti dia masih gadis atau masih perawan gitu. Oke. Terima kasih, Pak.